Bapak Prabowo pun juga sudah menugaskan 4 menteri untuk menyelamatkan Sritex. Namun, apa sih yang perlu diselamatkan? Yang perlu diselamatkan adalah bahwa keputusan Mahkamah Agung itu harus menolak, membatalkan keputusan pengadilan negeri itu. Ya, apabila itu kita sudah berhasil, berarti Sritex itu sudah diselamatkan. Sritex ini bukanlah sekedar perusahaan atau pabrik, namun Sritex ini adalah rumah kita kedua bagi kita semuanya. Kita minta kesabarannya, kita minta toleransi untuk kita bisa menyelesaikan permasalahan ini. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, secara paksa oleh penyidik, kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independent, terpercaya.